Ada sahabat bertanya pada Nabi, adakah orang yang lebih disayangi oleh Allah selain engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab, ada. Dia adalah Salman Al-Farisi. Lalu sahabat bertanya lagi, mengapa ya Rasulullah ada seorang yang lebih disayangi oleh Allah padahal engkau adalah kekasih Allah? Nabi pun menjawab, karena dia berasal dari keluarga miskin, sementara ibunya ingin naik haji, tetapi untuk berjalan pun ibunya tidak mampu. Sebagai bentuk kecintaan terhadap ibunya, dia rela mengantar ibunya naik haji dengan cara menggendongnya selama berhari-hari, melintasi teriknya matahari dan dinginnya gurun malam ke Mekah, hingga kulit punggungnya hampir seluruhnya terkelupas. Pengabdian yang teramat tulus dari seorang anak kepada ibunya itulah yang mengantarkannya menjadi orang yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Seperti udara kasih yang engkau beri.